Oke teman-teman, selamat sore. Balik lagi di Misteria AI di YouTube channel teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin udah lihat vlog saya tentang review sepeda MTB full suspension untuk yang ini adalah Trail Austin T120 tahun 2021 dan ini adalah Pacific Bike Aquila 2.0. Nah, di pembahasan sebelumnya kan udah saya pernah kupas ya, atau secara detail sudah saya bikin vlognya tentang spesifikasi dari kedua sepeda MTB khusus ini. Dan di vlog ini saya ingin membandingkan antara keduanya, karena kemarin itu sempat bimbang antara pilih Austin T120 ini atau yang Pacific 2.0 ini, yang dimana sama-sama merupakan sepeda MTB yang ukurannya 27,5 inch frame-nya dan sama-sama full sus teman-teman. Dan ini memang typical sepeda yang cocok buat hiking di gunung, grounding, on road atau off road teman-teman. Nah, di sini tuh untuk perbedaan awalnya, ini tuh dari segi harga, yang ini 5 juta rupiah. Kalau yang ini 5.500.000, jadi selisihnya 500.000. Apakah selisih 500.000 itu worth it untuk milih yang ini atau worth it untuk milih yang ini? Ntar kita bakal bahas spesifikasinya, tapi yang jelas di sini tidak bisa langsung dibandingkan secara apple to apple ya, karena ini masih original pabrikan, bawaan dari pabrik, sedangkan yang ini udah di upgrade sprocket sama sistemnya pakai Shimano Dure. Kalau yang ini masih original semua dari pabrikan. Nah, kenapa kemarin itu akhirnya saya beli Trail Austin T120 ini daripada yang Aquila ini? Karena sebelumnya itu waktu saya pengen nyari MTB, itu kan saya cari referensi di harga 5 jutaan tuh dapatnya apa. Itu kan di Tokopedia itu kan, atau di marketplace yang lain tuh banyak banget ya yang review, dan kebanyakan memberi saran untuk brand Polygon. Tapi menurut saya pribadi, saya kurang suka dengan desain frame-nya Polygon, jadi kurang stylish kalau menurut saya pribadi, nggak tahu ya teman-teman yang lain. Tapi yang jelas di sini saya lebih mengutamakan spek daripada desainnya. Nah, dari banyak referensi, same referensi itu akhirnya saya dapat kesimpulan untuk memilih salah satu di antara dua ini kemarin pada bulan Juni kemarin atau 4 bulan yang lalu. Nah, waktu saya nyari offline, ternyata Pacific Aquila ini susah banget nyarinya di toko offline, terutama di daerah Cikarang. Itu hampir semua toko yang saya kunjungin itu tidak menyediakan Pacific Aquila 2.0 ini teman-teman, tapi menyediakan Trail Austin ini. Sebenarnya ada lagi satu pilihan, yaitu Trail Austin 3.0 dan Trail Austin 1.0, dimana untuk spesifikasinya masih di bawah Trail Austin ini. Tapi dua sepeda itu sudah saya eliminasi dan lebih memilih yang Trail Austin ini untuk dijadikan pilihan selain Pacific Aquila. Nah, di Jakarta sebenarnya banyak Aquila ini, tapi saya nggak ada waktu buat ke Jakarta dan transportasinya juga sulit. Sebenarnya kalau beli online bisa teman-teman, cuma karena pengalaman saya kemarin beli sepeda lipat itu waktu datang itu waktu unboxing itu ada frame yang lecet, jadi agak khawatir kalau terjadi seperti itu lagi. Tapi memang kita tidak bisa menyalahkan pihak seller ya atau penjual. Mungkin itu terjadi karena ada entahkan waktu di jalan atau dari proses pengirimannya ya, kita nggak tahu kondisinya gimana. Tapi yang jelas waktu kita unboxing kemarin ada lecet, tapi ya nggak banyak sih, cuma lecet dikit. Cuma kan nggak enak kalau masih baru kan, pengennya yang benar-benar mulus gitu ya teman-teman. Ya begitulah. Jadi dari sisi harga memang ini lebih murah 5 juta, yang ini lebih mahal 500.000. Dari segi frame sebenarnya itu saya lebih cenderung yang ini teman-teman, karena menurut saya pribadi desain frame-nya itu lebih bagus desainnya, terus sistem pengaturan untuk pegas suspensi itu lebih bagus daripada ini. Kalau ini kan sistemnya pakai X ya, X pivot ya, kalau dari trail, kalau dari sini enggak, tetap ini lebih bagus inilah. Nggak tahu kalau dari segi fungsi ya, tapi kalau dari tampilan saya lebih cenderung yang ini lebih bagus sebenarnya. Sorry ya bro, tapi mau gimana lagi, jadi ya nggak apa-apa. Nah, oke, di sini kita langsung akal bandingkan aja. Nanti saya bakal shoot satu-satu antara ini dan ini. Nanti teman-teman nanti
buat yang pengen beli MTB khususnya dengan range 5 jutaan, mungkin dua brand dari Trail dan Pacific ini bisa membantu teman-teman buat gambaran aja, barangkali bingung mau pilih yang mana. Jadi video ini saya bikin buat bantu teman-teman aja. Oke, langsung aja kita bakal sharing dan kita bakal shoot satu persatu ini. Oh iya, kalau ini kemarin offline beli di Nusantara Makmur Bike di Cikarang Baru. Kalau teman-teman daerah Cikarang pengen main ke toko sepeda Nusantara Makmur Bike, itu tempatnya di depan Bukit Galio, Cikarang Baru. Itu ada ruko-ruko, nah rukonya persis menghadap ke arah Bukit Galio. Nah itu gede banget, jadi teman-teman kesana aja. Dan untuk masalah harga jangan khawatir, karena udah saya keliling muter-muter tuh ternyata harga yang menurut saya masih masuk di kantor di Nusantara Makmur Bike. Dan ini bukan endorse ya, cuma pengalaman pribadi saja. Kalau yang ini kemarin dapatnya di Jakarta Barat, ini di toko offline juga. Nah, kebetulan lagi main terus kok ada, langsung aja di bawah. Oke guys, langsung aja kita shoot ya one by one. Perbedaannya gimana? Lanjutin terus. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita bandingkan spesifikasi antara Trail Austin T120 dan Pacific Aquila 2.0 ini, alangkah baiknya kalau teman-teman tahu secara keseluruhan dulu bagaimana sepeda ini. Nah, ini dari segi framenya sama ya, 27,5. Jadi untuk tinggi badan di atas 170 cm itu sangat enak banget kalau pakai sepeda ini teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari sisi frame atau dibandingkan dengan sisi frame, ini kelihatan banget perbedaannya. Nah, dari sisi lekukan stylenya seperti ini. Kalau yang Pacific Aquila itu cenderung framenya lurus. Nah, kalau dari Trail Austin itu ada lengkungan, nah, di titik tengahnya seperti ini. Dan yang paling menonjol adalah dari sisi suspensi belakang. Kalau di Pacific Aquila udah pakai hidrolik, kalau yang di Austin itu masih pakai yang pegas, teman-teman. Nah, oke, langsung kita bandingkan aja. Untuk dari ban, nah ini pakai Kenda 27,5, rimsnya masih Pacific, sama bahannya alloy. Kalau yang Trail Austin ini masih bawaan Trail, jadi ini pakai bannya tetap bahan dari Trail dan grip-nya masih dari Trail Aus, teman-teman. Nah, untuk dari forknya atau suspensi depan ini masih pakai Trail Zoom. Nah, di sini ada ininya, Trail Zoom. Nah, ini teman-teman, Trail Zoom. Kalau yang Pacific juga pakai bawaannya. Nah, ini XR7 X-Race. Untuk panjangnya nanti dan spesifikasi secara detail saya cantumkan di deskripsi. Nah, ini. Dan untuk logonya sendiri, kalau di Trail Austin itu logonya Trail ya. Nah, ini timbul. Nah, dan ini warnanya juga metallic, grey metallic. Kalau yang di Pacific itu warnanya hijau orange, teman-teman. Nah, ini juga timbul juga gitu. Nah, kalau dari sisi handlebar ini untuk ukuran 27,5 inch framenya itu sama handlebarnya 60 cm panjangnya. Nah, bedanya cuma kalau di sini tuh kan pakai ini lebih agak kecil ke sini ya. Jadi kalau handlebar lebih bagus ini kalau saya. Nah, kalau ini kan mungkin terlihat penuh karena ada bracket HP sama lampu pantul ini ya, ke teman-teman. Tapi secara overall handlebarnya itu sama. Nah, ini masih bawaan dari Pacific juga. Untuk hand gripnya, hand grip sama tetap. Ini juga sama, bahannya karet, empuk. Nah, ini. Nah, untuk shifter yang depan. Nah, ini pakai Microshift Trail Pro, teman-teman. Ini shifternya pakai Microshift Trail Pro, ini 10 speed. Kalau mau lebih jelas dari sini 10 speed. Nah, ini biasa untuk nambah kecepatan kita tinggal pencet yang ini, kalau ngurangi gigi kita tinggal pencet yang ini. Dan ini shifternya 10 speed dan ini udah pakai Tektro hidrolik, sistem brakesetnya hidrolik Tektro. Sedangkan kalau di Pacific Aquila ini udah di upgrade sebenarnya itu untuk FD-nya, shifternya ini sebenarnya pakai Shimano Tourney, dia tuh sama 9 speed. Kalau ini kan 10 speed, kalau ini bawaannya 9 speed, pakai Shimano Tourney, tapi karena ini udah di upgrade pakai Shimano Diore, jadinya 12 speed. Jadi nggak bisa dibandingkan secara apple to apple ya, untuk pabrikan, karena ini udah di upgrade. Nah, untuk
brake setnya mungkin itu bisa dibandingkan karena ini pakai Shimano MT200 hidrolik, sudah hidrolik, jadi pengeremannya menggunakan sistem pelumas ini sama. Nah ini kan pakai Dektro nih, itu Dektro. Nah kalau ini dia pakai Shimano. Dan yang bisa jadi penilaian lagi adalah dia ini menggunakan 3 speed untuk FD atau gigi depannya menggunakan 3 speed dan dia pakai Shimano Tourney 3 speed. Sedangkan kalau di Trail Austin ini itu nggak ada. Jadi depannya itu single speed. Single speed maksudnya tuh dia nggak ada perbedaan gigi. Jadi cuma satu aja seperti ini. Nah, ini single speed. Ini 20 speed. 20T. Ada keterangannya ini. Nah, ini. Ini ada keterangannya, ya ini menggunakan single dan ini kerangnya udah ulu. Sedangkan kalau di Pacific Aquila itu dia 3 speed. 3 speednya seperti ini. Nah. 1 2 dan yang di dalam ini 3. 1 2 3. Nah, ini pakai Shimano Tourney, teman-teman. Nah, ini Shimano Tourney. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih enak mana single gear atau yang 3 gear ini atau single speed atau yang 3 speed ini untuk yang gigi depan, kalau menurut saya pribadi itu mending yang single speed, teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung ngatur gigi antara FD shifter RD sama FD nya itu gak usah ngatur yang depan. Jadi teman-teman tinggal ngatur perbedaan gigi yang belakang aja dari shifter ini ke RD itu gitu. Jadi yang single speed depan ini gak usah diapa-apain, jadi lebih enak tinggal ngaturnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih yang ada double gear, jadi kan ini kan berarti totalnya 10 speed karena 10 kali 1 speed. Kalau ini itu 12 kali 3 jadinya 36 speed pilihannya. Karena yang depan 3 dan yang belakang 12. Kelemahannya di mana? Kalau misalnya teman-teman milih sepeda MTB full sus apalagi ditanjakan ya, itu teman-teman harus pintar-pintar mengatur pola giginya antara FD yang depan, shifter FD sama shifter RD. Jadi dua-duanya harus teman-teman tahu kapan harus menggunakan gigi 1, 2, 3 yang depan atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang belakang. Jadi teman-teman agak kalau yang belum terbiasa atau yang lagi pemula itu agak susah untuk kontrolnya. Cuma kalau yang udah terbiasa itu bakalan nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, jadi di sini udah ketahuan perbedaannya. Tadi dari forknya pakai Zoom, dari trail ini pakai XR7 dari Pacific ya. Nah, untuk handlebarnya sama ukurannya dan yang perbedaan tadi brake setnya udah sama-sama hidrolik, bedanya ini pakai Tektro, kalau ini pakai Shimano MT200. Terus dari sisi shifternya ini pakai shifter Micro Shift Trail Pro 10 speed. Ya 10 speed. Kalau yang ini pakai Shimano Deore yang udah di-upgrade jadi 12 speed. Dan dia ada shifter depan juga buat FD, itu Shimano Tektro. Ini 3 speed bedanya itu. Terus lanjut dari sisi frame. Nah, kalau dari frame kan teman-teman udah lihat di vlog saya sebelumnya tentang sepeda ini, jadi frame-nya seperti ini. Ini frame-nya cakep, teman-teman. Jadi sebenarnya itu saya lebih tertarik ke model frame yang seperti ini. Kenapa? Karena dia frame-nya lurus, teman-teman. Jadi ini kesana lurus dan ini untuk suspensinya juga ke arm belakang tuh lurus. Jadi kelihatannya rapi dan bagus gitu. Terus perwarnaannya juga bagus. Warnanya hijau orange gitu. Dan sistemnya pegasnya udah hidrolik, teman-teman ya. Ini pakai bawaannya Pacific, jadi belum di-upgrade. Jadi pakai RTA5. Nanti speknya saya taruh di deskripsi biar teman-teman lebih enak kalau mau pilih sepeda ini. Sedangkan kalau yang di Trail Austin, nah ini frame-nya itu ada lengkungan di sisi tengahnya. Nah, ini seperti ini. Jadi menurut saya kalau seperti ini desainnya kurang bagus sih. Cuma karena kemarin saya nggak tahu kalau Aquila itu ada di toko offline-nya seperti apa, jadi ya ambil ini aja, teman-teman. Jadi bukan berarti menyesal, enggak, cuma lebih suka aja yang ini karena udah tahu bentuk aslinya. Nah, kalau ini pegasnya masih pakai pegas bawaan dari trailnya. Nah, ini masih model pir, tapi ini bisa diatur seberapa ini pegasnya, apa kekencangan pegasnya seberapa itu bisa diatur.
Nah, satu lagi yang paling berbeda adalah di sistem ininya. Jadi sistem rangka buat suspensi belakang ini, kalau ini kan menggunakan X-Pivot ya, teknologi dari Trail yang baru. Tapi kalau misalnya buat dari Pacific Aquila, itu desainnya seperti ini. Ini sumpah ini keren banget desainnya. Nah, ini sebenarnya saya lebih suka desain yang ini, teman-teman. Lebih rapi aja dan lebih enak ini. Saya udah nyoba ini juga. Jujur banget ini lebih enak daripada ini sebenarnya. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa ya. Next time kalau ada rezeki, kita beli lagi. Amin. Seperti itu untuk logo frame, ini juga pakai inner kabel. Nah, ini juga pakai inner kabel di frame-nya. Sama-sama inner kabel. Nah, ini juga inner kabel, teman-teman, sama. Dan ada logo Pacific di bawah frame. Ini juga ada logo Trail. Nah, ini. Yang udah saya jelasin tadi untuk crankset-nya, kalau Trail kan hollow. Ini masih belum kayaknya. Nah, belum hollow. Tapi ini 3 speed, tapi yang di Trail itu dari single speed ya, teman-teman. Nah, terus balik ke bagian yang ini. Nah, kalau sprocket-nya ini kan udah di-upgrade pakai Diore. Diore itu mahal, bro, sejutaan. Sprocket sama RD-nya, ini 12 speed pakai Diore. Nah, ini teman-teman kalau mau nanjak, ini udah lebar banget yang belakang crankset-nya. Ini ukurannya 51T. Ini udah enak banget dan ini bakalan ringan banget kalau dipakai tanjakan. Sedangkan kalau di Trail Austin itu dari bawaan pabrik kemarin, ini belum saya upgrade apa-apa. Nah, ini pad 2T. Ini pad 2. Tapi ini juga enak kalau kemarin diajak ngewes ke Gunung Kenyaungan, juga enak di Jonggol Bogor. Ini udah ringan. Nah, ini masih orisinil dan RD-nya itu dia pakai micro shift 10 speed, teman-teman. Satu lagi yang jadi perbedaan adalah di sisi rangka ini, teman-teman ya. Kalau dari Pacific kan seperti itu, lihat tuh. Nah, cakep kan ya? Melihatnya enak gitu kan, lurus terus rangkanya benar-benar tertata gitu kan, dari desainnya lurus gitu loh. Nah, kalau dari Trail ini rangkanya seperti ini. Jadi ada pegangan dua di sini. Nah. Memang kalau dari segi frame sih lebih bagus yang Aquila sih kalau menurut saya pribadi. Cuma kembali ke seleranya, teman-teman. Gitu. Lalu untuk disc brake atau rem belakang sama aja. Ini pakai Shimano MT200 sudah hidrolik. Kalau dari sisi sebelah sini tuh gini. Nah, nih. Seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa dinilai sendiri pengennya sepeda MTB yang seperti apa. Di sini saya cuma mencoba untuk memaparkan sebisa saya dan sejelas mungkin sebisa saya lah pokoknya ya, teman-teman. Jadi seperti inilah perbedaannya. Oke, Bu. Oke, lebih lengkapnya nanti bakal saya tulis di deskripsi aja untuk spesifikasinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih tahu secara jelas. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys.